Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung bagi teman-teman semua dalam rangkaian kegiatan Persami Perkariran Sabtu Minggu, Batch 2, Part 1, Persembahan Pusat Karir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan tema Upgrade Personal Image on LinkedIn. Yang kami hormati Kepala Pusat Karir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Salamah Agung MA PhD beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Oktrido Asrialdi, Talent Acquisition at Tata Konsultasi Services Indonesia, yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi pada webinar hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ahmad Mustafa, Human Resources at Tata Konsultasi Services, sebagai moderator pada webinar hari ini, serta teman-teman partisipan yang sudah hadir pada webinar hari ini, semoga kita sehat selalu dan semangat untuk terus beraktivitas walaupun di tengah pandemi seperti sekarang ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya kita masih dapat berkumpul untuk bersama-sama nih menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa pada hari ini meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu di masa pandemi sekarang. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan teman-teman dapat mengikutinya dengan baik, izinkan saya membacakan terlebih dahulu nih beberapa ground rules-nya. Pertama, device. Pastikan teman-teman terhubung dengan jaringan yang baik ya, agar dapat mengikuti secara utuh sesi ini. Kami juga menyarankan jika memungkinkan teman-teman dapat menyalakan video agar ada interaksi antara narasumber dan peserta. Kedua, be active. Selama kegiatan ini, kami berharap sekali teman-teman dapat aktif untuk mengikutinya. Silakan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan selama paparan berlangsung boleh disampaikan di kolom chat. Ketiga, totally focus. Selama pemaparan materi, pastikan mikrofon teman-teman di mute ya, agar teman-teman tidak mengganggu yang lain, dan supaya juga lebih fokus. Kecuali pada saat tanya-jawab dan ketika saya selaku pembawa acara meminta teman-teman untuk membuka mikrofonnya atau unmute. Keempat, respect. Kami memohon dengan sangat teman-teman dapat menghargai siapapun yang ada di sini, memberikan pertanyaan dan pernyataan dengan santun dan tidak menyela saat ada yang berbicara. Baik teman-teman, itu adalah ground rules-nya pada kegiatan kita pada hari ini. Semoga kita semua dapat menyepakatinya ya, agar webinar pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai materi pada hari ini, izinkan saya nih untuk membacakan biodata singkat dari moderator kita pada hari ini. Baik, di sini ada Pak Ahmad Mustafa. Beliau merupakan Human Resources at Tata Consultancy Services, lalu pernah bekerja sebagai Talent Acquisition Consultant di Humana International Indonesia, lalu Talent Attraction and People Development Coordinator Southeast Asia di Tenaris. Lalu pendidikan terakhir beliau adalah Master Degree di BINUS University Graduate Program. Baik, itu adalah biodata singkat dari Pak Ahmad Mustafa. Saya persilakan kepada Pak Ahmad Mustafa untuk memimpin webinar pada hari ini. Kepada Pak Ahmad Mustafa, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman semuanya. Mungkin tadi sudah diperkenalkan sekilas tentang biodata saya pribadi. Kemudian saat ini kita akan mendengarkan expert kita dalam perkariran. Kebetulan beliau adalah Mas Oktrido. Nanti kita minta beliau memperkenalkan terlebih dahulu ekspertis apa yang sudah beliau alami dan apa yang sudah beliau berikan ke kita semuanya, yang akan nanti kita berikan ke semuanya. Baik, Oktrido, silakan. Nanti in paralel saya bisa
menjembatani para peserta. Kemudian in paralel nanti saya akan coba memberikan gambaran jika ada teman-teman yang membutuhkan detail lebih lanjut. Silakan, Mas Rido. Time is yours. Thank you, Pak Ahmad. Wah, saya dibilang expert, saya masih jauh banget, Pak. Alright. Okay, then first of all, terima kasih Bu Salama, selamat siang. Terus juga teman-teman panitia sama teman-teman yang hadir buat acara webinar siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alright, jadi senang banget siang ini bisa ngobrol sama teman-teman. Ini mostly dari UIN ya, Bu Salama ya? Betul, Mas Okirido. Okay. Sebelumnya aku pengen pengen dong teman-teman yang hadir di obrolan kali ini mungkin bisa di kolom chat gitu ya, mungkin bikin entah fresh graduates atau tahun keempat dan jurusan apa. Aku pengen cek nih yang lagi nonton beneran nonton gak nih? Ini teman-teman bisa di kolom chat. Jurusannya tahun keempat atau fresh graduates. Tahun keempat di jurusan apa atau fresh graduates jurusan apa dan pengen jadi apa? Rencananya kalau kerja gitu di bidang apa? Mungkin teman-teman bisa kita cek dulu nih, Bu. Masih saya tungguin nih. Masih pada belum. Nah, sosiologi tahun ketiga. Masih kita tungguin tahun keempat, rata-rata tahun keempat ya. Fresh graduates. Okay, great. Iya, masih ada yang semester satu. Okay, go ahead ya. Tetap boleh teman-teman, boleh tetap komen di kolom chat. Jadi sebelumnya ya, salam kenal ya. Aku bakal show the PPT ya. Kita lihat share screen. Aku bakal share screen aja kali ya. Alright. Layar aku udah kelihatan? Belum, Pak. Belum ya. Aku kalau dipanggil Pak, I feel so old ya. Ketuaan banget dipanggil Pak Ahmad beliau. Aduh, ya ampun. I'm still 26 years old, guys. Udah muncul belum layar aku? Udah, Kak. Udah ya. Alright, kita buka ya. Okay, jadi today we are going to talk about how to optimize your LinkedIn ya. Berhubung teman-teman di sini banyak nih dari tahun akhir ya. Jadi ini how to optimize your LinkedIn by saya gitu. Mungkin sedikit perkenalan, we'll jump to my LinkedIn account kali ya. Okay, let's just check. Wah, pada sini Pak harus pakai ini nih sebentar. Kita coba lewat Google Chrome. LinkedIn. Nah, ini kalau recruiter harusnya LinkedIn-nya udah full. Jadi udah dibikin di sininya. Ini kalau recruiter ada recruiter-nya. Nah, alright. Jadi ya, nama Oktrido Asrealdi. Currently kerja di Tata Consultancy Services. Sekarang itu kerja di TCS ya, kita biasa sebut TCS Indonesia. Jadi sekarang di HR Group ya, di Resource HR Management, di HR Department. Jadi itu ada di Talent Acquisition Group untuk Asia Pacific. Dan sebelumnya aku kebetulan baru di Indonesia, aku baru dari bulan Juni. Sebelumnya aku di Tata Consultancy Services juga, but I was in India. Jadi I spent 2 years di sana, ya. Dari 2019 bulan April, 2020 lockdown, I was still there. Dan akhirnya kembali di bulan Mei akhir, dan Juni aku join TCS Indonesia. Dulu di India aku di Resource Management Group Executive.
itu untuk Lucknow dan Varanasi. Dan previously aku juga pernah internship di Reboot Life. It's kind of startup di bidang hospitality, itu ada di New Delhi. Ini when I was still in college, jadi dulu ceritanya 5 bulan aku took semester off pada saat kuliah, and then aku ikut internship jadi admissions consultant, dan sebelumnya juga 2 bulan sempat jadi English trainer, ya ngajar bahasa Inggris untuk kayak bimbel di India di sana. Jadi ya seperti itulah. Sebelumnya juga di ISEC untuk Universitas Andalas. Dulu di HR department juga ngurusin talent acquisition. Jadi rekrutmen anak-anak baru, rekrutmen management board, itu juga aku ngurusin. Dan I was a radio announcer like 8 years back. Jadi sempat jadi radio announcer juga. Dan kebetulan aku kuliah di Universitas Andalas, S1 ya. Jadi jurusan manajemen, aku ambil specialization di human resource. Dan kebetulan juga kalau di Universitas Andalas, kita ada international class. Jadi ya kelas berbahasa Inggris ya. Jadi aku join kelas berbahasa Inggris. Ya. Jadi thank God, jadi dapat kesempatan untuk bisa bahasa Inggrisnya diasah lumayan ini ya. Gitu. Nah ini standar ya. Dulu aku juga ikut, apa namanya, kayak beasiswa ya, beasiswa Karya Salemba 4. And then aku jadi kepala volunteer teaching department di sana. Jadi ada 25 apa ya, guru gitu ya, guru-guru volunteer ngajar anak-anak underprivileged gitu ya. Jadi anak-anak SMA yang underprivileged, kita bisa bilang, yang belum bisa ada kesempatan untuk ikut bimbel ya. Bimbel mahal ya. Jadi kita bantu, kita assist mereka, teman-teman kelas 12 SMA itu, untuk persiapan SBMPTN. Gitu. Nah, aku dulu ngajar bahasa Inggris dan ngajar TPA juga. Udah kayaknya 5-6 tahun yang lalu. Terus, nah, dulu ikut juga Duta Wisata Kota Padang di 2016. Dan kebetulan juga aktif di organisasinya, dan yeah, that's it. Mungkin di sesi perkenalan ada yang pengen bertanya? Nggak ada yang pengen nanya ya? Teman-teman, siapa tahu ada yang mau bertanya-tanya nih tentang Kak Oktrido. Dipersilahkan teman-teman, bisa on mic. Ada? Sepertinya masih malu-malu nih, Kak. Alright. Okay, then. Gak apa-apa. Jadi kita sambil ngobrol aja ya. Aku manggilnya apa nih? Namanya siapa? Moderator ini. Kania. Jadi kita go ahead ya. How to optimize your LinkedIn. Jadi teman-teman pasti udah tahu ya LinkedIn itu apa. Gitu. Ya, Pak Ahmad. Di chat itu ada yang tanya, kakak bisa bahasa Urdu kah? Oke, bisa bahasa Urdu. Jadi when I was in India itu, everyone speaks English. Jadi kalau untuk kerja dan lulusan S1, I can say all of them able to speak English well. Gitu. And then Urdu itu national language-nya untuk Pakistan, if I'm not mistaken ya. Jadi kalau India itu, kalau bahasa generalnya Hindi. Karena aku di India Utara, Delhi ke atas itu Muslim, mereka pakai bahasa Hindi. Jadi di India itu setiap daerah mereka punya bahasa masing-masing, ya ada Tamil, kalau di bawah ya ada Malayali, ada Marathi, ada banyak banget. Nah, tapi kalau di kantor semuanya itu wajib berbahasa Inggris. Jadi aku juga kurang punya exposure untuk bicara bahasa Hindi. Tapi kalau nawar-nawar di pasar bisa lah. Gitu. Ya, kalau bahasa Inggris aku ya pasti sedikit banyak agak sedikit aksen-aksen India, karena I spent 2 years di India, jadi ya setiap hari communicate dengan teman-teman di sana, karyawan di sana, jadi ya aksennya a little bit like Indian. Dan di kantor pun di Indonesia kita punya boss, sales managers dan project managers itu banyak dari India juga ya, Pak Ahmad ya.
Jadi kita ya sedikit banyak kalau aku bahasa Inggrisnya a little bit influenced with Indian accent. Okay, go ahead ya. Okay, kalau ngomongin LinkedIn, what comes up to your mind kalau aku bilang LinkedIn? Aku mau coba point ya, coba tunjuk beberapa nih siapa ya kira-kira buat ditanyain. Mufti. Mufti. Halo Mufti. Mana nih suaranya nih? Kalau gue sukanya ngobrol nih kalau sambil sesi gitu. Halo Mufti, are you there? Wah, ngilang nih Bu. Kita coba satu lagi nih, Gilang, Gilang. Halo Gilang. Kosong juga nih. Oke, okay, kita lanjut aja. Oke, okay. Nah jadi kalau ngomongin LinkedIn, ini kalau mungkin dulunya pasti banyak teman-teman tahu kalau LinkedIn lebih ke job portals ya. Nah, kalau LinkedIn ini sekarang I can say it's more than a job portal. Jadi ini udah bisa dibilang kayak social media juga ya, tapi yang untuk professionals gitu ya. Jadi selain LinkedIn itu, kalau yang ada social medianya LinkedIn, apart from that, kalau kita bicara job portals, ada banyak ya. Ada Kaliber, ada Glance, ada juga Jobstreet, ada Tech in Asia, dan ada kerja.com, ada Glassdoor, ada banyak banget untuk social, apa sih namanya, job portals ya, untuk masalah mencari kerja gitu, ini buat teman-teman tahun akhir. And then ya, yeah, agenda kita today, kita bakal bahas tentang LinkedIn ya, yeah, specifically. And ya, yeah, ntar bakal bahas profile picture, headline, and LinkedIn summary, terus featured section, and custom your LinkedIn URL, and also online training. Kita bakal ngobrol santai aja. Jadi, okay. Nah, LinkedIn. Nah, kenapa LinkedIn sama dengan resume atau CV ya. Oke, okay, kalau kita ngomongin LinkedIn. Nah, banyak banget. Aku bisa bilang LinkedIn sama resume ini itu udah bisa kita bilang almost equally important. Jadi pada saat apply kerja itu udah sama-sama bisa dibilang penting. Karena banyak recruiter juga pada saat mereka got the resume, they will jump into your profile, LinkedIn profile, and have a look. LinkedIn-nya seperti apa. Karena apalagi LinkedIn ini kan public profile ya. Jadi possibility untuk orang-orang make a lie itu kecil ya, bisa dibilang. And then pada saat recruiter, apa namanya, kita teman-teman apply, pada saat recruiternya pakai LinkedIn recruiter, itu mereka bakal lihat yang pertama itu profile LinkedIn-nya yang bakal keluar. Bukan resume-nya. Jadi kalau resume-nya itu kan kalau teman-teman apply harus di-download dulu. Nah, yang bakal muncul pertama itu adalah LinkedIn profile-nya. Jadi pekerjaannya, headline-nya seperti apa, seperti itu ya. Oke, pertama kita bakal ngobrolin profile picture. Nah, ini nih, aku tuh paling banyak banget ketemu sama banyak deh orang yang main LinkedIn. Tapi profile picture-nya pakai foto yang seperti ini. Pasti teman-teman masih, aku yakin teman-teman di sini pasti ada nih. Pakai foto, pas foto ya namanya ya. Nah, ini nih yang apa ya, bisa dibilang udah enggak zamannya gitu. Nah, saatnya teman-teman beralih ke foto yang bisa aku bilang lebih casual, yang smile, yang kalau aku dan mostly juga banyak connection aku di LinkedIn udah pakai foto yang sambil senyum atau fotonya yang gaya apa gitu, tapi masih kelihatan professionals gitu. Dan ya, bisa bilang ya, let's start living pas foto gitu ya, karena it's been old school gitu. Dan banyak nih teman-teman tuh sebenarnya gampang banget, nggak perlu yang harus teman-teman foto studio, yang harus bikin foto apa, foto ini. Nah, teman-teman itu bisa sebenarnya ke remove.bg. Jadi teman-teman bisa masukin foto nih, masukin foto, and then dia otomatis bakal
ngehapus background dari foto itu. Nah, kalau teman-teman boleh tahu, ini foto aku yang ini aja tuh sebenarnya aslinya rame sebenarnya belakangnya. Tapi karena di udah canggih ya websitenya ya, jadi pas kita masukin foto, backgroundnya itu banyak tuh, ada jalanan, ada pohon, itu mereka udah otomatis terganti. Dan teman-teman bisa pilih backgroundnya apa. Nah, yang seperti ini, atau di blur, atau bisa putih, it's up to you. Nah, ini nih mulai yang aku saranin buat teman-teman, setelah ini, mungkin cari profile picture yang kalau masih fotonya foto pas foto, nah, mulai cari foto lain, apa aja. Mungkin kalau di cafe juga, it doesn't matter, nggak apa-apa. Kayak bajunya yang proper. Baju kaos pun sebenarnya nggak masalah, tapi yang rapi gitu, dan kualitas fotonya yang bagus. And then, ya itu kalau pertama profile pictures ya. Dan juga kalau di LinkedIn biasanya bakal ada banner ya di atasnya ya, pada saat LinkedIn di layar profile kita. Nah, kalau untuk banner, teman-teman bisa tuh download. Kalau teman-teman ketemu recruiter, mostly kalau dia udah HR di perusahaan-perusahaan, mereka bakal punya template banner sendiri. Jadi it's a part of employer branding dari setiap perusahaan. Jadi mereka pakai punya perusahaannya. Nah, tapi kalau untuk teman-teman fresh graduates, teman-teman kalau bingung, teman-teman bisa ke canva.com, Canva ya. Canva, terus juga bikin di search-nya itu LinkedIn banner. Jadi banyak banget option yang teman-teman bisa pilih untuk jadi banner di LinkedIn. Dan bisa di-customize juga dan download secara gratis. And then kita lanjut ke yang berikutnya adalah headline and LinkedIn summary. Nah, ini nih yang aku banyak banget ketemu. Banyak banget fresh graduates atau job seeker yang masih bikin gini, open to opportunities, currently open to all opportunities, seeking opportunity, atau talent ready. That's it. Nah, it doesn't help, aku bisa bilang. Nah, teman-teman itu mulai coba, apa nih? Lu pengennya jadi apa? Entah itu passionnya HR, atau pengennya nyari kerjaannya customer service, atau business development, atau digital marketing, atau admin, whatever it is. Nah, bikin di headline-nya ini nih, yang ini berarti marketing graduate of Miami University ya, kayak si Samantha. Kalau Samantha ini dia pakai dia jurusannya dan kampusnya. It's okay, karena dia masih align nih. Karena dia marketing graduate, dia nyari juga marketing opportunities. That's fine. Nah, kalau teman-teman misalnya jurusannya bisa jadi pendidikan bahasa Inggris, for example. Saya pengennya di bidang kerjanya digital marketing. Nah, teman-teman bisa bikin di headline-nya digital marketing enthusiast, for example, atau digital marketing, bikin terus dikasih tanda, apa sih namanya, apa tuh bahasa Indonesianya ya, garis yang seperti itu, terus dikasih misalnya fresh graduates gitu. Nah, itu teman-teman bisa bikin seperti itu. Jadi role-nya misalnya teman-teman tertarik untuk jadi talent acquisition, HR, recruiter, nah teman-teman bisa recruiter gitu. Atau customer service, fresh graduates di sampingnya. Nah, boleh seperti itu. Nah, mulailah kalau yang masih ada bikin talent ready, open to opportunities, gitu-gitu. Nah, mulai diganti dengan, nggak apa-apa, beberapa role teman-teman masukin di headline-nya nggak apa-apa. Gitu. It doesn't matter. Gitu. Nah, untuk LinkedIn summary. Nah, teman-teman bisa nih, bikin ya, kalau si Samantha ini, dia bikinnya, I'm a recent graduate of Miami University's marketing program. Jadi dia jelasin dulu jurusan dan kuliahnya apa. Nah, ini boleh. Ada banyak banget versi untuk bikin LinkedIn summary. Yang pertama seperti ini. Atau teman-teman juga bisa bikin dari awal, I'm a passionate digital marketing. Gitu. Atau bisa diganti lagi, I'm a passionate apa gitu. Graduated from kampus ini. Terus teman-teman juga bikin, kalau punya internship experience, bikin di sana, I was previously employed ya. Kalau dia kerja, pernah kerja, atau teman-teman bisa, I was previously interning, pernah internship. And then di mana, terus juga
apa namanya, role-nya apa, dan mungkin bisa dijelaskan di satu kalimat itu ngapain selama di sana, or what you learn, gitu loh. And then, ya, mungkin teman-teman bisa jelasin passion-nya seperti apa. I'm passionate for, like, dia bilang brand design and have extensive experience in visual merchandising, bla 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 bla. Teman-teman bisa mungkin explore seperti itu untuk bikin di LinkedIn summary-nya. Jangan bikin I'm fast learner, terus juga I'm responsibility, hard worker. It's something yang sangat general yang, and it cannot be measured. I mean, like, for me as a recruiter, kayak, iya, terus gimana aku nggak tahu, nggak bisa mengukur juga. Tapi pada saat teman-teman bikin passion seperti apa, teman-teman misalnya banyak mengikuti courses, misalnya digital marketing, for example. Teman-teman bisa masukin di sana, completed few digital marketing courses dari mana-mana, dan I learned about this and that, gitu. Nah, itu teman-teman yang bisa dimasukin ke LinkedIn summary, gitu loh. Sebenarnya bebas. Ada yang pakai ini dia sebagai orang pertama ya. Dia pakai I am. Ini terlalu banyak I am. Mungkin teman-teman bisa variasikan gitu. I am, terus di bawahnya diganti dengan apa gitu. Ada juga yang dia bikin sebagai orang ketiga. Jadi misalnya, Samantha is a recent graduate of my university, bla bla bla. Terus di bawah dia pakai she. She is passionate for brand design, gitu-gitu. Jadi itu tergantung selera aja. Mau pakai yang pertama atau sebagai orang ketiga, it doesn't matter. Nah, ini kelihatan ya. Samantha, my university, dia ada 390 connections, gitu. Jadi mulai nih. Teman-teman yang udah tahun akhir gitu ya, atau udah fresh graduates, boleh tuh diganti headline-nya sama role yang teman-teman pengen gitu ya. Kamu jadi di LinkedIn itu nyari kerja apa sih gitu loh. Ya 2-3 roles enggak masalah gitu loh. Seperti itu. And then kita bakal move. Nah, ini nih. Change your setting. Nah, ganti settingnya. Jadi kalau di LinkedIn itu ada open to. Nah, kalian buka profile nanti di sininya tuh di bawah followers ada open to. Nah, teman-teman pencet open to. Nah, nanti biar keluar apa namanya posisi-posisi apa yang teman-teman open. Tapi basically nanti pada saat recruiter ngelihat, mereka bakal kelihat kamu sebagai open to work. Jadi lagi membuka apa sih, lagi terbuka terhadap opportunity baru gitu. And pasti teman-teman ada yang sering lihat ya, ada yang pakai lingkaran hijau, pakai kalung-kalung hijau gitu ya. Nah, itu boleh. Teman-teman mau pakai atau enggak, it doesn't matter. Nah, terus juga tapi aktifkan open to-nya. Jadi pada saat nanti recruiter misalnya nih dibuka lowongan untuk new joinee, trainee IT for example ya, kayak kemarin aku sempat rekrut IT misalnya. Nah, orang-orang yang settingnya open to work, dia bakal muncul ke atas. Nah, itu mereka bakal muncul untuk di paling atas pada saat kita pakai filter yang pertama, yaitu yang relevant. Jadi kalau di LinkedIn itu kan ada yang relevant, ada berdasarkan bisa di sort berdasarkan date applied, berdasarkan experience, macam-macam ya. Nah, pada saat defaultnya itu adalah relevant. Jadi kalau relevant, dia bakal orang-orang yang open to work bakal naik ke atas. Dan orang-orang pada misalnya apa namanya, kalau yang headline-nya sama dan experience-nya sama dengan title-nya, dia bakal muncul juga ke yang pertama. Ini, jadi dia nggak tenggelam. Kalau tenggelam pun nggak tenggelam banget gitu ya. Nah, itu kalau kita ngomongin setting ya. And then kita move ke featured section. Nah, ini nih. Jadi di LinkedIn itu ada yang namanya featured section. Jadi teman-teman nih, misalnya kalau ikut kursus apa atau ada penghargaan apa dari kampus, and then you guys bisa posting, and then di opsi di sampingnya di titik tiganya itu di more-nya teman-teman bisa feature. Jadi itu bisa terlihat sama orang-orang recruiter pada saat nantinya yang melihat profil teman-teman.
Jadi ntar bakal kelihatan tuh, oh dia kayak aku kan recruiter for example ya. Jadi aku ikut kelas-kelas recruitment certification yang online gitu ya. Dan pada saat aku completed the certification, aku post. Dan setelah itu aku feature. Nah, jadi pada saat aku buka LinkedIn, di layar pertamanya bakal muncul nih featured. Jadi yang kayak di pin lah ibaratnya ya, kalau bahasa ininya ya, gampangnya gitu. Nah, mulai nih teman-teman juga ada mungkin penghargaan apapun itu mungkin yang sekiranya menurut teman-teman relevant, boleh diposting dan di fitur gitu loh. And then juga mulai aktif untuk bikin post. Nah, ini banyak nih juga di LinkedIn yang udah LinkedIn bikin sekedar bikin LinkedIn doang, terus nggak ngepost apa-apa, terus yang sekedar job search doang. Padahal LinkedIn ini kan social media profesional ya. Teman-teman mungkin bisa share tentang pengalamannya waktu organisasi, teman-teman waktu mungkin pas nyari kerja, pas interview, or you can share anything gitu loh. Nah, ini nih yang menurut aku kind of important these days. Nah, online training and certification. Banyak banget platform yang menyediakan online training and certification these days. Di mana ini yang bakal boost your what do you call profile a lot gitu loh. Pada saat teman-teman punya certification, training seperti itu, lagi-lagi profile teman-teman bakal cepat naik ke atas gitu loh. Pada saat itu kelihatannya align. Nah, ada nih kayak teman-teman yang kalau mau coba apa namanya tertarik di bidang recruitment, for example itu ada hirist.com dan DevSkiller. Nah, kayak Hirist ini dia punya sertifikasi untuk employer branding dan juga talent acquisition. If I'm not mistaken itu tech recruitment. Nah, jadi di saat dia ada session gitu, setelah itu bakal ada certification. I mean exam yang teman-teman bakal kerjain dan that's free. Begitu juga dengan DevSkiller. Kalau DevSkiller ini dia tech recruitment. Jadi cara sourcing, cara mencari kandidat gitu segala macamnya. Nah, kalau untuk terus ada juga Google Digital Garage. Nah, kalau Google Digital Garage ini dia banyak course-nya ini dari Google. Nah, ini juga ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi aku lihat kemarin kayak ada Fundamentals Digital Marketing itu gratis. Jadi banyak yang gratis-gratis yang juga nanti setelah teman-teman ikut course-nya and then kerjain exam-nya, you will get issued a certificate gitu loh. Jadi bakal dapat certificate and then you can post it. Di LinkedIn juga bisa masukin ke certificates and license ya. Kalau teman-teman lihat di LinkedIn itu bisa dimasukin ke sana gitu. Nah, mulai nih. Terus juga ada Alisen. Alisen ini juga dia kemarin aku pernah juga lihat ada HR course yang gratis, terus digital marketingnya juga gratis. Kalau Alisen ini dia enak. Kalau Alisen ini dia video sistemnya. Jadi kayak ada tutorsnya gitu. And then EDX juga. EDX ini juga bagus. Dia connect dengan kampus-kampus Harvard, Stanford, dan California. And then kampus-kampus dunia lah. Nah, jadi dia EDX ini kerjasama dengan kampus-kampus dunia. Dia provides course yang gratis. Dan juga ada yang berbayar gitu. Nah, ini nih teman-teman. Mulailah nih. Browsing ini yang gratis-gratis nih yang aku kasih tahu, yang aku tahu ya. Pasti banyak banget lagi teman-teman bisa search aja di Google. Nah, mulai nih aktif lihat di Google apa namanya free, for example teman-teman customer service tertariknya, customer service free certification atau free training. Nanti pasti bakal banyak banget opsinya di Google. I mean like they will guide you. So, apart from this, kalau di kita itu kayak kalau di TCS ya, di Tata Consultancy Services sendiri di kantorku, itu kita dapat akses untuk LinkedIn Learning. Jadi LinkedIn itu juga punya online platform untuk training. Ada online LinkedIn Learning dan Udemy for Business. Jadi di situ kita juga belajar gitu. Jadi
kayak audio visual, jadi ada tutornya yang bakal apa sih namanya ya, yang menjelaskan gitu ya. Ada yang 2 jam, ada 3 jam, ada yang 10 jam, ada yang package beberapa course dijadiin satu gitu, jadi macam-macam. Kalau Udemy itu bayar, kalau Udemy itu bayarnya itu per course. Jadi satu course ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang 500.000, bermacam-macam. Nah, kalau itu, kalau LinkedIn Learning, jadi LinkedIn Learning itu bayarnya per bulan. Aku lupa to be precise, mungkin di kisaran 400 atau 500.000 per bulan. Tapi you got free access untuk semua courses yang ada di LinkedIn Learning. Dan untuk bulan pertama itu, aku nggak tahu promonya entah masih ada apa enggak, tapi itu gratis. Aku yakin sih kalau untuk bulan pertama, teman-teman yang belum pernah pakai itu gratis. Ini teman-teman bisa nanti lihat LinkedIn Learning. Tapi biasanya itu nanti harus masukin nomor debit card, if I'm not mistaken. Nah, dikasih 1 bulan gratis trial untuk nyobain. Nah, kalau teman-teman nggak suka atau memang ya budgetnya, sayang ya kalau 400-500 ribu, di hari terakhir itu teman-teman unsubscribe. Jadi nggak ketarik otomatis duitnya gitu. Karena untuk berlangganan. Ya. Nah, ini lagi nih. Add skills from job description. Jadi teman-teman yang mau apply jadi apa, misalnya pengen jadi... Pak Ahmad. Sebelum kita lanjut, mungkin kita sambil open session. Barangkali teman-teman ada yang bingung atau apa gitu. Ayo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum Mas Okrito lanjut ke next-nya. Adakah yang mau ditanyakan? Atau kita bisa asumsi semuanya udah pada jelas nih. Boleh chat, boleh boleh chat ataupun bisa juga langsung dengan unmute tag. Tapi kalau emang seandainya mau chat enggak apa-apa. Nanti saya sambil collecting and I will submit the question to Mas Oktrido. Okay, then we go ahead for this moment. Alright, cool. Thank you, Pak Ahmad. And then ya, ini add skills ya dari job descriptions. Nah, ini nih teman-teman yang mulailah jadi perjelas gitu, tahu mau apply kemana. Nah, misalnya kalau teman-teman yang tertarik di business development, for example. Nah, teman-teman bisa add a new skill di LinkedIn, di profilnya bakal kelihatan. Nah, bikin tuh misalnya apa nih, kamu coba nanti masuk ke jobs, bagian jobs ya, untuk yang mencari kerja itu, teman-teman bisa lihat di sana, bisa pencet misalnya untuk business development atau digital marketing. Nah, coba tuh lihat-lihat apa keywords-nya, misalnya market research atau apalagi tuh negotiation technique. Nah, teman-teman bisa masukin ke skills di sini. Nah, itu tuh bakal ngaruh lagi tuh pada saat teman-teman punya market research dan di job description nantinya itu di job portal tuh misalnya kalian apply untuk posisi for example marketing ya, dan marketing itu nanti teman-teman yang punya keyword yang sama dia bakal naik juga tuh ke atas tuh. Jadi dia nggak potensi untuk tenggelamnya itu pasti banyak tuh yang nanya kan, oh CV aku tuh tenggelam, apa kok nggak pernah dibaca, apa nggak pernah dibalas gitu. Nah, kalau banyak keywords yang sama, dia bakal naik ke atas. Gitu. Kalau untuk dari LinkedIn ya, begitupun Jobstreet, Kaliber, dan beberapa job portals lainnya. Karena sekarang kan udah by system ya. Gitu. And then, nah ini juga penting, custom your LinkedIn URL. Nah, kayak aku tadi di depan ya, kalau teman-teman ingat, aku itu linkedin.com/in/RIDOKT. RIDOKT. Nah, itu aku udah aku custom. Jadi sesuai juga sama Instagram aku, Facebook aku juga keywordnya seperti itu. Jadi mudah dan nggak berlibat-libat. Jadi biasanya kalau belum di custom dia angka-angka, kombinasi angka dan huruf gitu ya. Nah, teman-teman bisa nanti lihat di edit, buka profilnya, and then di sebelah kanan atas itu ada edit public profile and URL. Gitu. Jadi pas teman-teman masukin ke CV pun,
Nah, itu bakal bagus gitu loh. And then jangan lupa di CV dimasukin di attach. Jadi tulisannya itu di link, di linkage ke LinkedIn address teman-teman gitu. And then itu dari aku. Aku kembaliin ke Pak Ahmad. Yes, terima kasih teman-teman. Memang LinkedIn adalah sarana yang sebenarnya itu adalah bagian dari status bukan status sosial tapi jejaring sosial. Tetapi itu akan berpengaruh juga memberikan dampak yang signifikan terhadap karir kita. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau volunteer, pengen di-upgrade CV-nya secara online atau anything you can ask about the expert on this subject. Ayo, kayaknya malu-malu nih. Jadi nanti hadiahnya itu loh, Mas. Kalau ada yang mau tanya, malah Mas Okri itu bisa ngasih hadiah. Nyanyi India loh. Oh, siapa yang masih mau ada yang mau ditanyakan silakan. Anything. We if you wanna share your profile to us and then we do together revise on your profile on anything that you want to ask. Ayo. Atau kita bisa asumsi semuanya udah bagus semua nih LinkedIn-nya. Silakan. Sepertinya Kak Nabila raise hand nih, Pak. Mungkin silakan Kak Nabila ingin on mic bertanya. Iya, halo, selamat siang Mas Rido dan Pak Ahmad. Saya izin bertanya nih, kan jadi kemarin itu saya ada yang kayak apa namanya, sebenarnya yang pengen ditanyain tuh kalau connection kita banyak itu sebenarnya berpengaruh nggak sih kayak gitu, karena waktu itu kan ada juga tuh yang kayak pengen connect sama saya, tapi kalau dilihat dari latar belakangnya dia itu kayak sebenarnya jauh banget gitu sama latar belakang saya, kayak dia tuh belajarnya tuh di teknik gitu, terus kalau saya tuh lebih ke di desain grafis kayak gitu. Jadi pengen nanya aja, sebenarnya kalau kayak connection banyak itu berpengaruhnya tuh seperti apa sih? Terima kasih. Silakan, Mas Rido. Pak Ahmad nih yang udah puluhan ribu dong followersnya, connectionsnya. Oke, saya coba seri. Jadi saat ini saya belum memakai LinkedIn yang berbayar seperti Mas Rido, nanti bisa share lagi LinkedIn yang berbayar sama LinkedIn yang tidak berbayar. Kebetulan saya join LinkedIn dari 2008. LinkedIn saya yang pertama kali. Dari situ sekarang koneksi saya sebenarnya lebih dari 30.000 koneksi. Lebih dari 30.000 connection. Di awal saya nggak akan membatasi expertise apa di bidang apa, tetapi karena pada waktu itu kita sebagai recruiter, jadi tidak baik kalau seorang recruiter itu membatasi network yang harusnya kita miliki. Nah, itu apa yang saya pikirkan pada waktu saya menjadi rekruter. Tetapi ketika sekarang fenomenanya udah berubah, rekruter itu antara rekruter satu dengan rekruter yang lain itu akan ada saling connection, interconnection. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya Tania tadi, sebenarnya network yang baik adalah network yang tentunya akan sesuai dengan karir path kita dan lain sebagainya. Tetapi tidak menuntut kemungkinan koneksi di luar network, koneksi di luar expertise yang kita juga punya, itu juga akan memberikan branding atas profile kita. Jadi
saran saya jangan menutup networking, even itu bukan sesuai dengan expertise kita, tetapi saran saya lebih baik di open. Karena semakin banyak network, semakin banyak potensi untuk mengembangkan atau mendevelop karir kita. Gitu. Silakan Mas Orido. Oke, nah ya benar banget Pak Ahmad. Jadi teman-teman itu sebenarnya nggak perlu khawatir gitu. Karena di LinkedIn itu maksimum untuk first degree ya. Kalau first degree itu yang temenan ya. Kamu yang kirim connection request terus diterima, atau sebaliknya itu maksimum ada 30.000. Jadi itu banyak banget dan nggak mungkin bakal sampai limit sih. Jadi kalau menurut aku. And then, jadi ya it doesn't matter gitu loh. Kalau ada teman yang send connection request, nggak apa-apa walaupun nggak kenal, diterima aja. Mana tahu bisa jadi someday mereka kayak nge-like postingan siapa gitu tentang pekerjaan gitu, dan ternyata align dengan kamu punya background. Itu sangat sangat mungkin banget. Nah, ini nih yang maksudnya banyak possibility di sana. Kamu semakin banyak punya connection, makanya semakin possibility-nya semakin luas gitu. Nah, tapi pada saat pasti itu nanti bakal ada akan ketemu-ketemu nanti yang mungkin agak postingannya agak spamming gitu. Nah, atau mungkin yang selalu komentar di LinkedIn orang lain atau like postingan-postingan ini, postingan itu kan, kalau misalnya kayak Nabila nih, follow aku, setiap aku komen dan like postingan orang lain, itu bakal muncul di page-nya Nabila. Nah, aku tuh beberapa kali punya experience dan orang yang aku teman, aku nggak kenal, tapi banyak postingan yang nggak relevan, for example, yang udah banyak banget gitu. Kamu bisa pakai ini, stop following, atau pakai unmute. Jadi, subscribing apa gitu, to be precise, kamu bisa kasih setting seperti itu, jadi dia nggak bakal muncul lagi. Kalian masih temenan, tapi apa sih namanya, like-nya dia, komentarnya dia nggak bakal muncul di feeds kamu. Nah, tapi nggak usah tutup kemungkinan untuk kalau ada orang nggak dikenal untuk connection request, karena bisa jadi someday dia like atau share postingan pekerjaan yang maybe align dengan jurusan atau background atau yang kamu inginkan gitu. Oke, makasih atas jawaban. Sama-sama. Oke, Mas Rido, ini aku coba bacakan lagi ya. Mohon izin bertanya. Dari sudut pandang rekruter, bila pelamar memiliki kualifikasi, pengalaman, dan edukasi yang sebanding, poin apa yang menjadi penentu pelamar itu dipilih, khususnya untuk posisi entry atau fresh graduate? Pak Ahmad, apa mau saya yang bantu jawab dulu? Silakan, Dido. Oke. Nah, oke. Nih, di zaman sekarang yang sudah menjamur internship, online training, bootcamp, segala macam, yang bakal pertama dilihat itu bisa bilang bakal relevant experience. Entah itu online training, certifications, dan juga internship experience. Itu yang bakal lebih matters, lebih penting dibandingkan jurusan, kalau aku bisa bilang. Karena kalau apalagi kalau perusahaan, mungkin ada beberapa perusahaan yang masih jurusan matters ya, untuk posisi ini harus jurusan ini, posisi ini jurusan ini. Tapi when it comes to private company, mungkin yang ke startups, unicorns, apalah yang mungkin teman-teman tahu, mereka nggak lihat jurusannya apa biasanya, gitu. Nah, mereka bakal lihat nih passion si orang ini, enthusiast, apa sih namanya, ketertarik, interestnya ini kemana? Kan bisa dilihat tuh dari pengalaman internshipnya, courses yang dia kerjain apa. Apalagi di zaman sekarang, sebagai rekruter, kita bakal lihat nih, ini si anak ini nggak pernah ikut online courses sama sekali, training sama sekali. Nah, ini juga yang bakal jadi mungkin salah satu
penilaian, apalagi di zaman pandemi. Ini kan semua sekarang belajar mandiri ya. Nah, ini kita bakal lihat, oh ini anak suka ambil online training, berarti dia bisa dibilang untuk independent learning-nya cukup kuat gitu. Nah, ini bisa bakal jadi konsiderasi. Nah, untuk internship juga seperti itu, internship-nya align gitu. Gitu sih Pak Ahmad. Setuju. Betul. Alignment. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang perusahaan, ada namanya definisi headcount. Dan biasanya itu terkadang kita memilih kandidat bukan karena tidak sesuai dengan kualifikasi ataupun kita tidak melihat itu, tetapi bisa jadi ada sisi ada beberapa faktor lain yang mungkin menjadi penentu setelah sisi psikologiknya. Biasanya itu juga akan mempengaruhi. Walaupun fresh graduate memiliki pengalaman dan edukasi yang sama. Gitu. Makanya sekarang mungkin teman-teman yang ada di Fakultas Psikologi mungkin tahu dulu Papi Kosti, kemudian DISC, dan lain sebagainya. Terkadang itu juga akan mempengaruhi hasil seleksi. Tetapi balik lagi itu ke sistem yang ada di perusahaan itu sendiri. Oke, ada lagi? Kalau bahasa lama mungkin ada yang ditanyakan nih, kalau ada pesan atau apa nih buat adik-adik kita nih. Iya Mas, Mas Ahmad, terima kasih, Mas Okrido, terima kasih juga. Gini Mas Okrido, sekarang kan banyak ya kesempatan kita untuk mengembangkan diri ya, dengan mengikuti berbagai webinar atau mungkin training-training gitu. Yang mungkin menurut kita sih, apa ya, lebih kepada upaya mengembangkan diri dan passion. Nah, sebenarnya yang kita masukkan di LinkedIn itu, apakah semua pengalaman kita itu atau pengalaman yang memang relate dengan passion kita aja? Gitu. Kan banyak tuh, apalagi teman-teman kan banyak pengalaman intern misalnya di A, B, C, D gitu kan. Dan karena masih mencari apa ya, kayak jati diri gitu ya. Pengen coba di sini, coba ini gitu. Nah, itu seberapa penting atau bagaimana kita memanage kita memasukkan setiap pengalaman berharga itu di dalam LinkedIn. Mungkin itu Mas Okrido. Terima kasih. Oke. Okay. Pak Ahmad mau jawab dulu apa saya dulu? Silakan. Oke. Okay. Nah, kalau ini versi saya ya Bu Salamah ya. Nah, kalau yang saya lihat itu pada saat mau up sebagai fresh graduates ya, kalau banyak internship-nya, it's good. Malah itu lebih baik kalau menurut aku. Tapi, ini nih yang banyak juga, bisa dibilang bukan kesalahan, tapi teman-teman itu kadang mereka nggak bikin selama apa yang dia kerjakan selama internship. Nah, ini nih, jadi kayak yang, aku nggak bisa dapat banyak gitu tentang info, apa sih yang dia kerjakan gitu loh. Nah, ini nih yang teman-teman mungkin ke depannya yang udah pernah internship atau organisasi atau apalah gitu. Bikin di description-nya itu ngerjainnya apa aja gitu. Bisa job description-nya. Ini balik lagi ke pilihan. Ada yang bikin job description-nya atau achievements-nya. Nah, apa yang dikerjainnya boleh aja day-to-day activities gitu. Atau dia achieve apa, bisa bikin apa gitu. Nah, dan ini juga apa bisa dibilang dari teman-teman yang internship pada saat interview, ini banyak kejadian juga Bu Salama. Mereka internship banyak nih. Tapi pada saat ditanyain, boleh jelasin nggak day-to-day activities-nya selama internship? Bingung. Nah, ini nih. Jadi itu yang teman-teman juga dipersiapkan secara personal dan juga dibikin di LinkedIn-nya gitu. Kalau lebih banyak, kalau menurut aku untuk fresh graduate lebih banyak lebih bagus. Tapi pada saat nanti mungkin sudah kerja nih, udah dapat kebayang nih bikin karirnya seperti apa. Nah,
itu baru mungkin bisa diper bikin apa ya diper apa namanya bahasa Indonesia ya, ya dibikin niche gitu ya, dibikin path-nya gitu gitu. Iya, makasih Mas Ovidio. Career path itu penting ya Mas Ovidio ya. Ini kan benar. Teman-teman ada yang baru semester 1, semester 3 ya. Mungkin juga ini bisa menjadi apa awareness kepada teman-teman yang baru ini. Sekalian nanti building personal branding di LinkedIn ya, Mas Ovidio ya. Jadi let's say misalnya kalau kita passionnya di tadi digital marketing. Apakah menurut Mas Ovidio better misalnya kita kalau intern itu ya udah di bidang itu aja konsisten, atau misalnya karena memang kita sedang ini ya sedang berkembang gitu ya tadi itu sekarang sih gue lagi suka digital marketing, jadi pengen intern di digital marketing, terus nanti lagi suka apa misalnya sosial media misalnya, jadi digital nanti apa internnya di situ. Ntar lagi mood atau lagi pengen mau internnya yang lain lagi. Nah kayak gitu tuh gimana tuh Mas Ovidio? Oke, kalau dari aku kalau bisa lama kalau lihat kalau untuk internship experience itu nggak apa-apa Bu, mau banyak macamnya. Jadi yang kita lihat itu pada saat internship itu adalah kesiapan si fresh graduates-nya menghadapi dunia kerja. Dan juga knowledge di industri, di role itu gitu. Misalnya dia ada tiga nih, business development, terus dia social media marketing, terus ada lagi entah itu HR satu lagi gitu. Nah, misalnya dia pada saat dia apply HR, berarti kan saya lihat oh dia punya pengalaman internship di HR, berarti dia udah punya exposure. Nah, jadi nggak masalah. Maksudnya kalau mau beda-beda. Tapi nanti balik lagi nih Bu, pada saat ditanyain, kamu HR dulu ngapain aja internship? Nah, ini nih yang harus teman-teman coba di, mungkin di summary lah untuk internship-nya itu seperti apa, ngapain aja dulunya. Gitu. Oke, makasih Mas Ovidio. Ada yang tanya lagi nih Mas Ovidio, dia langsung ke saya. Atau sebelumnya kita dari Sarah nih. Kak, izin bertanya. Saya kan follow recruiter, berharap banyak locker yang di-share dan berharap juga bisa belajar dari postingan. Tetapi pernah juga lamar ke recruiter yang perusahaannya ternyata pialang, Kak. Dan minta koneksi. Bagaimana ya, Kak? Baik diterima agar banyak koneksi atau hindari seperti itu? Ayo. Oke, kalau pialang itu berarti jatuhnya broker ya Pak, ya, Pak Ahmad ya. Nah, apa ya? Kalau teman-teman memang passion di bidang itu berarti kan lebih ke sales ya Pak Ahmad ya. Jadi kita menjual apa ibaratnya ya? Kalau broker ini apa sih? Kayak saham gitu ya, ya Pak ya? Betul. Nah, jadi menarik orang untuk invest gitu-gitu ya. Betul. Ya kalau memang tertarik di bidang itu, teman-teman memang passionnya di apa sih selling gitu-gitu, menurut aku kalau teman-teman mau nyoba ya that's fine, dan itu bakal, dan orang-orang di broker itu kalau masalah selling tekniknya, negotiation tekniknya juara Pak Ahmad ya. Nah itu ya mungkin kalau positifnya. Nah kalau untuk itu pros-nya, kalau cons-nya mungkin lebih pressure-nya gila-gilaan biasanya. Tapi karena namanya kerja pasti ada pressure itu pasti. Nah biasanya kalau yang aku tahu juga itu kalau pialang itu gaji pokoknya kecil, dapatnya kecil. Tapi kalau bonus tuh bisa gede banget Bu Salamah. Jadi pada saat dapat ini yang mau invest gitu ya, oh itu bisa puluhan, ya puluhan juta gitu sebulannya gitu. Nah ini insight aja kalau untuk dunia broker. Kelihatannya selain itu yang dikhawatirkan oleh Sarah ini kelihatannya kaitannya dengan koneksi juga.
networking kelihatannya. Jadi ketika dia follow, cara memfollow rekruternya broker ataupun pialang, dikhawatirkan kelihatannya Sarah, jaringannya Sarah juga akan terlink secara otomatis di jaringannya rekruter tersebut. Nah, saya melihat koneksi adalah koneksi. Itu tidak akan masalah. Tetapi akan menjadi masalah jika kita share personal data. Gitu. Jadi semakin banyak koneksi itu semakin bagus, tapi semakin kita share personal data, itu yang saya bilang itu nggak akan bagus. Personal data umpamanya tiba-tiba share sesuatu personal information yang mungkin kaitannya dengan email, kaitannya dengan nomor telepon, kaitannya dengan apalagi sampai nomor KTP, NPWP, dan lain sebagainya, itu fatal. Itu yang harus kita hindari. Tapi kalau koneksi di situ, it's fine. It's okay. It's good. Karena prinsipnya adalah LinkedIn adalah social networking, di mana platform ini diciptakan untuk profesional dalam karir. Adapun kalau yang seperti ini, it's okay, Sarah. It's fine. Asalkan kita jangan share sesuatu identitas yang sangat berkaitan dengan personal information dari koneksi kita. Itu, saya pikir itu jawabannya. Di lain itu, tadi yang Mas Rido bilang, kalau di situ mau dicoba untuk broker dan sebagainya, it's fine. Itu balik lagi ke passion kita. Oke, okay. Itu. Kemudian tadi yang baik sama-sama. Ada yang tanya lagi tapi dia langsung. Tapi udah sedikitnya tadi udah saya sampaikan. Sebenarnya apa sih Kak yang boleh kita posting yang membedakan antara LinkedIn dengan Twitter atau dengan yang lain-lainnya? Dalam LinkedIn itu apa sih yang etis yang seandainya akan kita posting? Nah, saya pikir ini buat Mas Rido nih. Ini sebagai orang yang lumayan sering nge-post ya di LinkedIn. Sebenarnya apapun itu, I mean, yang penting tidak mengandung unsur SARA diskriminasi gitu, dan that's fine gitu loh. Dan tidak menjelekkan perusahaan A, B, C atau individual mana gitu. Dan that's fine. I mean, kamu mau cerita tentang pengalaman organisasi, kamu boleh. Kamu misalnya dapat scholarship mungkin, apa PPA, apa gitu. Boleh, kamu bisa nanti misalnya dapat PPA, apa gitu, action steps-nya. Mungkin bisa di-share di sana, misalnya gimana sih caranya dapat IPK tinggi, for example. And that's fine, kamu, apa kalau kamu sebagai mahasiswa ini. Atau mungkin share tentang apa ya, kamu ikut course apa, udah melengkapi, udah ngelarin gitu. Yeah, that's also good. Oke, okay, great, great. Saya pikir itu ya, waktu kita udah sampai di jam 3 ternyata. Cepat banget ya. silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Atau kalau memang ini udah cukup, nanti waktunya kita kembalikan lagi ke MC kita. Tetapi silakan bisa menghubungi Mas Rido ataupun saya sendiri jika ada yang mau dikonsultasikan lebih lanjut tentang LinkedIn dan lain sebagainya, ya, yang kaitannya dengan karir. Oke. Okay? Dan aku di sini udah masukin LinkedIn account aku. Bisa teman-teman kalau mau send connection request ngobrol di LinkedIn boleh. Karena ya kalau LinkedIn ini yang 24 hours aktif ya di handphone dan di laptop. Apalagi recruiter, ya nggak mungkin sih nggak lihat LinkedIn. 24 hours. Our job. Jangan teman-teman itu down. Karena seorang recruiter lebih banyak mengalami kesulitan untuk menemukan kandidat
bukan saja kandidat kesulitan menemukan pekerjaan, tetapi rekruter juga ada waktunya akan kesulitan menemukan kandidat. Nah, makanya mari kita perbaiki profil yang ada di LinkedIn. Oh, ada satu lagi nih. Kita coba, Kak, izin bertanya. Kita sebagai fresh graduate kadang suka bingung kalau ada loker yang sesuai dengan kemampuan kita. Namun terhalang oleh kriteria harus ada minimal pengalaman di bidang tersebut. Kalau begitu, apakah kita sebagai fresh graduate bisa mencoba atau mending nggak usah ya, Kak? Nah, ini nih, talent expert nih, silakan. Nah, kalau saya misalnya, kalau memang udah dibikin minimal 2 tahun pengalaman, dan aku pasti bakal aku lihat pertama, itu memang sudah punya pengalaman 2 tahun. Karena ibaratnya, kalau memang seandainya fresh graduates are welcome to apply, pasti aku bakal tanyain dulu nih ke hiring manajernya, apakah ini buka untuk anak baru atau enggak. Nah, seandainya kalau itu memang buka untuk anak baru, kita bakal tulis, pasti bakal ketulis di sana, fresh graduates are welcome to apply. Nah, kalau dibilang mending di apply atau enggak usah, kalau easy apply tinggal pencet, ya enggak apa-apa teman-teman pencet. Karena kalau online kan easy apply cuma tinggal pencet doang ya. Dan kalau teman-teman confident, maksudnya untuk ke proses berikutnya interview, ya nggak apa-apa. Kalau rezeki kan kita nggak ada yang tahu ya. Iya, betul, betul. Sebentar, sebelum kita jawab ada lagi nih dari mohon bertanya, seringkali kita menerima LinkedIn melalui email. Apa yang harus kita lakukan terhadap LinkedIn tersebut? Apa kegunaan memiliki LinkedIn ini? Tidak. Oke. Nah, LinkedIn ini aku dulu di awal-awal pakai LinkedIn terlalu banyak emailnya ya, Pak. Jadi kalau sekarang itu aku tuh notifications gitu aku udah aku matiin tuh. Kalau ada connection request gitu-gitu aku udah matiin. Kalau ada chat itu aku udah matiin. Teman-teman sebenarnya bisa matiin notifikasinya. Nah, di email kalau seandainya rasanya terlalu banyak banget gitu notifikasinya. Jadi bisa di-unsubscribe, bisa dipilih nih. Kalau kayak aku itu sekarang yang aku aktifin itu cuman kayak LinkedIn message tapi yang email doang. Jadi kalau ada mungkin rekruter lain yang reach out ke aku, mungkin biasanya nawarin pekerjaan ya Pak Ahmad. Jadi ya, LinkedIn itu ya bisa dibilang ya cukup work. Aku di 3 bulan ini aja, misalnya dengan karena aku bikin profile aku se-crystal clear mungkin, aku dapat bisa 6 sampai 10 LinkedIn message. Jadi pernah lihat nggak ada LinkedIn yang premium ada kuning? Nah, itu tuh biasanya recruiter dia, atau mungkin dia yang vice presidennya atau direkturnya gitu, atau yang pokoknya yang pejabat-pejabatnya lah, itu punya akses untuk nge-message kita tanpa perlu temenan. Nah, jadi kayak aku tuh, aku punya akses tuh, jadi aku gak perlu temenan, aku udah bisa message teman-teman. Nah, biasanya tuh nawarin pekerjaan. Jadi itu 6 sampai 10 ada tuh, kayak HR manajernya, ada yang talent acquisition-nya yang menghubungi aku, nawari opening position yang ada di perusahaan mereka. Nah, itu aku aktifin tuh. Terus juga, kalau message biasa, itu dia nggak bakal kebaca. Terus juga, aku yang aktif itu ada misalnya, teman-teman bisa nih, bikin di job post itu, misalnya teman-teman mencari posisi recruiter, for example. Nah, pada saat teman-teman recruiter bikin nyari di sana, di job search itu, teman-teman bisa pencet alert. Jadi notifikasinya pada saat ada lowongan baru di posisi recruiter, itu bakal masuk ke email kalian. Tapi kalau teman-teman nggak suka, ya bisa di-unsubscribe lagi. Gitu.
Tapi ya kalau more or less, kalau ya gunanya LinkedIn ya untuk apa namanya, kalau untuk orang nyari kerja ya bisa buat nyari kerja, terus kayak kayak social media mungkin sharing pengalaman, nggak melulu orang di LinkedIn itu nyari kerjaan. Jadi untuk sharing pengalaman, nambah koneksi, kita kan nggak ada yang tahu ya koneksi ini bisa berguna apa ke depannya gitu. Gitu sih kalau dari aku, Usep. Kira-kira begitu, Pak Usep. Jadi seperti yang tadi di awal Mas Rido bilang, kalau LinkedIn adalah professional network, kemudian itu konsepnya tentunya akan berbeda dengan Twitter, kemudian Instagram, Facebook, dan beberapa platform yang lain. LinkedIn sendiri sebenarnya pendiri dari LinkedIn itu beliau adalah salah satu panutan saya secara pribadi, Red Hoffman. Itu beliau selalu berkeinginan untuk membantu kita semuanya, tetapi evolve, ada evolusi. Jadi mass evolution. Jadi dengan adanya platform ini diharapkan kita semuanya bisa mempunyai professional network. Tentunya akan konsepnya akan berbeda jauh dengan Facebook dan lain sebagainya. Di lain itu saya sangat wanti-wanti even ke Mas Rido ataupun ke teman-teman yang lain, jangan pernah kita memudahkan diri kita untuk share personal information, data pribadi. Even di beberapa network yang lain, di beberapa platform sosial yang lain, apalagi ini LinkedIn, karena impact-nya nanti akan tentunya impasnya sama undang-undang TI, IT, dan juga beberapa undang-undang yang lain yang sangat tidak bagus akhirnya kita share personal information. Yang jelas terkadang pun kita punya ketidaknyamanan kalau tiap hari di message di LinkedIn, kemudian tiba-tiba mungkin ada yang pernah secara tiba-tiba kita dimasukkan dalam grup di mana kita nggak tahu siapa ketemu siapa, ternyata di situ ada sales or something, dan itu yang happen. Makanya dari situ tadi Mas Rido bilang bisa memfilter mana yang sekiranya perlu dan mana yang sekiranya mungkin tidak perlu, bisa di mute. Nah, silakan nextnya tadi Mas Rido udah share, beliau di waktunya yang sangat super ketat, saya yakin masih akan menjawab apa namanya direct message kita di LinkedIn ini. Dan jangan kaget juga, terkadang fasilitas yang dimiliki oleh Mas Oktrido ataupun beberapa talent acquisition yang lain terkadang mengejutkan, karena punya sistem yang dia bisa email blasting. Katakan saya posisinya adalah expert di SIP, namanya. Saya posisinya adalah expert di software developer atau psikologi ataupun apapun itu. Nah, di situ Mas Rito itu punya ITS, tracking system, di mana akan ngeblasting dengan beberapa keyword, kemudian secara otomatis itu akan terblasting. Jadi suatu hari Mas Oktrido sedang nyari talent acquisition atau HR manager umpamanya. Tiba-tiba secara nggak langsung, karena saya memiliki keyword itu di LinkedIn ini, tiba-tiba Mas Rido langsung kirim ke saya keyword itu. Terkadang saya surprise, "Hey, what happened with you? Kenapa kamu ngirim opportunity ini ke saya?" gitu. Padahal saya adalah sudah kerja sama Mas Oktrido. Nah, itu kadang happen, itu kadang terjadi, karena kembali lagi ini sistem ini kadang memiliki tracking system ATS, di mana apa yang ada di link
profil apa yang ada di LinkedIn kita seharusnya punya keywords. Pada waktu recruiter ataupun talent acquisition mencari profil yang sedang dibutuhkan, tentunya dengan keyword itu nama kita akan terjaring di situ. Itu juga hal yang penting juga. Tapi memang terkadang itu terlalu banyak email yang masuk karena kita terjaring, karena kita punya keyword di profil itu. Kira-kira begitu, betulkah Mas Rido atau ada pengalaman yang lain yang bisa di... Betul banget Pak Ahmad. Mungkin kalau aku mungkin lebih ketambahan Pak Ahmad. Nah ini juga yang penting banget. Ini kalau punya teman-teman yang sekarang, karena perusahaan Indonesia sekarang rata-rata udah mix ya. Itu timnya internasional, kayak yang teman-teman yang anggaplah yang unicorn startup itu. Atau perusahaan-perusahaan internasional yang lainnya, maupun kadang perusahaan Indonesia pun, sekarang itu mereka untuk proses dari screening call aja, dari telepon pertama itu udah pakai bahasa Inggris. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang sekarang ini, mungkin di tahun 3, tahun 4, mulai bahasa Inggrisnya mungkin lebih ditingkatkan gitu. Kini aku kejadian banyak Pak Ahmad pada saat kemarin rekrut IT trainee Pak Ahmad. Jadi nelpon screening di awal ya. Jadi pas teman-teman apply itu kan pakai bakal ada kayak mungkin kayak follow up doang, reconfirm untuk kandidatnya benar nggak nih apply, terus juga masih open, masih tertarik dan tanya jurusannya segala macam buat reconfirm beberapa data doang dan banyak yang tiba-tiba hilang connection, terus kayak bingung mau jawab apa, terus yang oh kok suaranya nggak kedengeran padahal suara dia jelas di handphone aku. Nah ini juga mungkin teman-teman yang kedepannya pada saat nyari kerja itu banyak tuh tiba-tiba di telepon, I mean like langsung berbahasa Inggris. Hello, good evening. Is it a good time to talk to you? Atau hi, this is Rido from Tata Consultancy Services. Itu bakal sangat mungkin banget terjadi ke depannya. Nah, ini mungkin teman-teman yang jangan sampai shock nanti pada saat nanti udah mulai apply kerja. Dan bahasa Inggris matters a lot. Dan mostly di mostly perusahaan, kok bisa bilang kalau startup itu prosesnya udah English semua. Kalau yang untuk yang unicorn, terus kayak global IT company, maupun national IT companies itu. Gitu ya. Pak Ahmad benar ya Pak Ahmad ya? Betul. It's happened many times. Kalau bahasa Inggris, itu sih menurut aku. Sebenarnya kalau bicara platform, itu banyak banget. Kalau teman-teman mau belajar mandiri gitu, YouTube, they got everything. Gitu. Nah, tergantung kembali ke teman-teman gitu. Banyak juga mungkin sekarang aplikasi-aplikasi yang nyari orang yang memang interest untuk belajar bahasa gitu, banyak banget yang gratis. Gitu. Kalau mau berbayar ya ikut les gitu juga banyak. Okay. Itu sih kalau dari aku. Okay. Terima kasih nih. Mas Rido sharing sesinya di kesempatan kali ini. Mungkin kita end up this time. Kemudian next time kita bisa have another batch, another session. Mungkin kalau mau detail tentang LinkedIn ataupun anything related with your profile. So now time. Masih ada satu lagi nih Mas Rido. Kali mau ditutup, ternyata ada satu lagi nih. Baik. Maaf izin bertanya. Mengapa ya Pak, setiap perusahaan sudah interview dan psikotest, lalu di saat kita diharuskan menunggu kabar, tidak ada kabar kembali diterima atau tidaknya. Nah ini dia, ghosting. Recruiter ghosting. This is your time, Otrido. We discuss on this, please. Nih, mungkin teman-teman yang mungkin sering di ghosting recruiter, aku yakin mungkin 50% di sini sering ya, atau mungkin semuanya. Nah, ini nih, karena banyak, mungkin kalau dari aku, walaupun kayak di beberapa perusahaan ada yang sistemnya manual, ada yang sistemnya otomatis. Nah, biasanya nih kalau di perusahaan-perusahaan yang sistemnya masih manual,
Nah, ini bakal banyak nih kandidat-kandidat yang miss untuk mereka ngasih tahu resultnya. Biasanya itu ada tuh yang kayak yang apa namanya kandidat-kandidat yang nggak lulus kelupaan barangkali untuk dikabari. Karena recruiter atau talent acquisition itu banyak banget ngurusin job vacancies dalam sehari. Ngubungin ini dalam sehari. Tapi idealnya sih harusnya diberitahukan tergantung perusahaannya kalau yang udah apa ibaratnya concern tentang candidate experience, dia pasti bakal ngabarin. Tapi banyak juga kan recruiter yang udah pusing sendiri ya, karena udah saking banyaknya yang diurusin, kandidat ini nggak dihubungin lagi gitu. Lupa menghubungi untuk mengabari gitu. Ada juga kadang recruiter yang bilang nih, kalau dalam 2 minggu aku nggak ngabarin, berarti itu berarti masnya belum terpilih untuk posisi ini gitu. Ada yang dari awal bilang seperti itu. Dan mungkin someday kalau ada posisi buka lagi, kandidatnya bakal dihubungi lagi gitu. Terus juga biasanya sih perusahaan-perusahaan yang sistemnya masih manual bakal banyak miss untuk memberitahukan si kandidatnya gitu. Nah kalau udah 2 minggu apalagi sebulan nggak ada kabar, biasanya sih itu udah nggak lulus kalau untuk posisi yang di apply sih gitu. Gitu Pak Ahmad. Ya baik ya teman-teman kita, saya sangat diskusi ini panjang lebar ke tim. Sering kali kita nggak boleh ghosting. Kalau kita jadi pacar, coba kalau kita ghosting ke pacar kita, mau nggak dighostingin? Pasti nggak mau. Nah makanya kita pun harus menjaga relationship itu. Tetapi teman-teman perlu diperhatikan bahwa setiap recruiter ketika memiliki satu posisi yang harus di-hiring, tentunya akan memiliki KPI, Key Performance Indicators. Kalau saya boleh tanya ke Mas Rido, kira-kira satu posisi itu KPI-nya berapa hari? Itu dalam, untuk nyari kandidat itu aja dalam seminggu udah harus ngirim profil misalnya satu. Satu posisi aja udah harus ngirim 5-10 profil. Bukan. Harus di-closed. Satu posisi, katakan ada posisi umpamanya software developer atau kan mungkin engineer. Untuk. Itu dalam 2 minggu sampai 1 bulan, Pak Ahmad. 2 minggu sampai 1 bulan, itu normalnya. Yeah. Jadi kalau tadi Mas Didik bertanya tentang ghosting ini, normalnya KPI kita adalah sebagai rekruter mungkin 2 minggu atau sampai dengan 1 bulan. Kalau lebih dari itu berarti secara apa namanya? Oh ternyata mungkin kita udah nggak suitable dengan posisi itu. Tetapi sakit sih, yang apapun yang namanya di ghosting itu pasti akan sakit. Jujur saya nggak mau, waktu saya masih muda pun nggak mau itu di ghosting. Apalagi saya pun nggak akan mau jadi recruiter yang mengghostingkan kandidatnya. It's relationship, no? Betul. Dan apa ya, memang kalau semuanya manual itu juga kayak kemarin pada saat aku apply pun itu memang bahkan sampai interview yang sudah sampai 3 kali Pak Ahmad yang sampai udah vice presidennya udah hilang aja gitu. Maksudnya nggak ada kabar sama sekali. Jadi ya mungkin kita sebagai kandidat juga ya itu nggak ideal yang dilakukan si rekruter, tapi ya kita nggak yang apa ya ibaratnya ya nggak perlu di sakit hati gitu, mungkin yang berlebihan gitu mungkin nggak perlu gitu sih. Tapi yang namanya di ghosting itu sakit loh. ada lagi yang mau tanya lagi 20 menit. Oke, ada satu setiap mau ditutup ada lagi tuh. Apa kita tutup dari awal harusnya ya? Kalau mau nanya-nanya boleh di LinkedIn aku Pak Ahmad, nanti Kak bikin di notes-nya aku peserta dari Persami gitu. Jadi aku tahu nih, oh ini dari Persami. Oke, kita close dengan satu lagi aja Mas Dido. Next, nanti silakan bisa kontak ke Mas Rido. Oke.
Saya kasihan sebenarnya Mama Mas Didik sakit banget katanya. Sakit banget. Sorry. I'm sorry, apologize, over apologize. As a team of apologize. Kalau pernah di ghosting, apologize. Oke, okay, izin bertanya Kak Otrido. Untuk recruiter ataupun HR, biasanya kapan saja waktu untuk mengecek data pelamar pekerja ya Kak? Barangkali ada tips dan dari Kakak untuk kita di sini, waktu kapan saja yang efektif untuk kita mengirimkan lamaran ke recruiter? Oke, okay. Kalau ngomongin jam, kalau aku pribadi, ini aku paling, ya kalau hari-harinya sih karena di LinkedIn terus dan email ya, karena fokus aku di sourcing, jadi sepanjang hari aku cek. Nah, ada recruiter kan macam-macam ya, ada yang juga banyak banget kerjaannya. Biasanya di pagi-pagi pada saat dia buka, atau siang-siang, dan sebelum pulang. Tapi menurut aku, it doesn't matter, mau ngirim kapanpun. I mean, pada saat keywordsnya cocok, dan cover letternya bagus, kalau versi email ya cover letternya bagus, terus kalau di LinkedIn keywordsnya cocok, itu bakal kecek otomatis gitu Pak Ahmad, mau di posting kapanpun gitu. Intinya di situ, mau dikirim kapanpun. Jadi it doesn't matter mau dikirim jam 9, mau jam 1, mau tengah malam gitu. Kan paginya juga bakal kebaca gitu. Tapi kalau teman-teman Google, I mean, ada beberapa mungkin research ya, dari beberapa recruiter yang experience, mereka ada tuh, ngasih tahu di jam segini, di hari Selasa, jam segini, di hari Kamis, di hari-harinya ada. Nah, tapi kalau aku sendiri yang kerjanya setiap hari buka LinkedIn dan buka email, ya setiap hari aku bukanya. Gitu. Yeah. Interesting. Tapi timing kembali lagi ya, time itu biasanya consume time seorang recruiter biasanya akan berbeda-beda. Talent acquisition biasanya akan memiliki schedule masing-masing. Apalagi kalau nanti teman-teman juga aktif ataupun mendapat approach dari para headhunter. Ya, talent acquisition consultant. Itu juga very interesting. Kemudian sebenarnya masih banyak yang pengen kita sampaikan nih teman-teman, tapi balik lagi waktu kita sangat terbatas. Next bisa direct contact ke Mas Otrido. Ada beberapa nih yang juga direct contact ke saya, tapi time's over. Saya khawatir teman-teman memiliki aktivitas yang lain gitu, dan kita bisa bikin next session kalau sekiranya session kita masih dirasa kurang. Begitu kira-kira. Sebelum itu Mas Rido ada closing statement? Kalau dari aku all is good Pak. Kalau mau lanjut kita bisa lanjut ngobrol di LinkedIn aku. Baik. Then my closing statement. Setiap kita, Pak Usep nanti Mbak Salama bisa share kontak kita berdua. Silakan, monggo. Kemudian bagi saya secara pribadi, dalam kita berselancar di dunia maya, sebagai netizen kita harus aware dengan perilaku yang kode etik yang ada dalam dunia maya. Begitu pula dalam LinkedIn ini, selalu kita harus menjaga data privacy. We have to secure on this. Oke, saya pikir itu. Silakan Mbak Salama sebelum kita kasih waktu untuk ke MC kita. Mbak Salama silakan closing statement dan feedback dari kita berdua nih. Apa yang harus kita sharing untuk next session dan lain sebagainya. Monggo, silakan waktunya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ahmad Mustofa. Terima kasih juga Mas Oktrido atas sharing yang luar biasa. Saya kira memang masalah LinkedIn ini harus bisa dipahami, dimengerti oleh kawan-kawan mahasiswa dari awal mula nih Mas Oktrido.
ya. Jadi mereka di satu sisi mungkin excited gitu ya, pengen showing up themselves in LinkedIn gitu, jadi buru-buru bikin atau segala macam gitu ya. Nah, tapi ternyata tadi itu benar kata Mas Ambar Nusoka, harus ada etikanya juga, harus mengenal dunia itu seperti apa, dunia LinkedIn itu. Jangan sampai nanti masukin hal-hal yang merugikan diri sendiri juga, kan gitu ya. Dan ini ada masukan juga dari Pak Usep, barangkali mungkin nanti next session kita bisa memfasilitasi nih teman-teman yang baru mau bikin LinkedIn gitu ya. Jadi harus mengenal A to Z-nya LinkedIn seperti apa. Saya kira feature-nya itu kan banyak gitu ya. Dan kita harus pandai-pandai memilih feature biar mudah dilihat orang gitu, biar orang paham tentang diri kita hanya dari ngelihat LinkedIn gitu. Ini kan konsep dari self branding ya. Jadi saya kira sekali lagi kami dari Pusat Karir mengaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk sharing dari Mas Okrido dan Mas Ahmad yang telah memperkenalkan kami dengan Mas Okrido. Mohon nanti ini kawan-kawan yang nge-DM Mas Okrido bisa difasilitasi. Bisa difasilitasi, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi buat teman-teman. Nanti jangan kapok Mas Okrido dan Mas Ahmad, kita undang lagi kapan-kapan ya. Terima kasih sekali lagi. Iya, terima kasih sekali lagi. Baik, sama-sama. Oke, silakan MC. Oke, baik. Terima kasih nih kepada para pembicara kita yang udah expert banget di bidangnya, yang dimana kita dapat insight-insight menarik nih tentang LinkedIn, yang dimulai dari foto profilnya, terus untuk headline-nya, dan sebagainya macamnya. Oke, teman-teman, untuk mempersingkat waktu nih, kita akan sesi foto dulu. Teman-teman bisa on-cam dulu nih. Kepada teman-teman dipersilakan on-cam. Kita akan foto bareng dulu nih. Oke, ditunggu teman-teman untuk on-cam-nya. Oke, ada mulai nih dari Kak Ahmad. Ada Kak Nabila. Oke, wah, sudah mulai banyak nih. Ayo teman-teman yang lain ditunggu ya, biar ada sesi bersamanya, ada sesi foto bersamanya. Oke, mungkin akan saya mulai saja ya. Oke, baik. Saya akan mulai hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, benar ada Kak Mufti. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk next slide dipersiapkan teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Senyumannya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan di on cam ya untuk sesi foto bersama pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Bapak, kepada Kak Okrido, kepada Pak Musofa, dan kepada Bu Salama Agung yang telah menyampaikan nih insight-insight menariknya tentang LinkedIn dan berbagai ada lowongan training dan sertifikasi ya teman-teman. Masih banyak nih pertanyaan teman-teman yang belum bisa Kakak narasumber jawab, teman-teman bisa reach out di LinkedIn Kak Okrido yang telah dikirim di room chat. Oke, terima kasih nih teman-teman atas seluruh pertanyaan yang telah diajukan. Terima kasih sudah hadir pada webinar Pesami pada hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi link presensi atau link feedback yang ada di room Zoom yang telah dicantumkan oleh Kak Zulfa. Baik, sesi dokumentasi dan webinar pada hari ini sudah selesai. Jadi teman-teman, tolong bagikan nih keseruan teman-teman sekalian di sosmed kalian. Nanti akan kami repost. Oke, sekian. Terima kasih. Kita tutup webinar pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada kakak-kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rido. Terima kasih Bu Salama. Mas Mustafa. Pak Wadek, ini luar biasa Pak Wadek. Terima kasih Bu Salama, Mas Rido, dan Pak Ahmed. Mohon maaf kalau dinyalakan suaranya kabur gitu. Terima kasih, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Wadek. Waalaikumsalam. Makasih Kak Nia dan teman-teman semua. Ya, makasih Ibu dan teman-teman semua. Saya Nia. Ya. Ya.